Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Cekidot guys, kembali lagi di channel Papa Bos guys. Jangan lupa subscribe, like, and klik tombol lonceng and comment guys. Ya, comment, subscribe. Kali ini Papa Bos akan membahas mengenai Kris Naga Puspa guys. Kris Naga Puspa Kinata Mas guys. Ya, di mana Kris Naga Puspa ini ya mirip-mirip guys seperti Percak Naga Puspa ya. Dulu guys pernah lihat kan kayak tutup timular ya. Itu ada Kris Naga Puspa apa pedang Naga Puspa. Drama Kumbara ya. Nah, ini Papa Bos Kris guys, Kris Naga Puspa gitu ya. Ini Kinata Mas. Nah, Papa Bos sedang bersama Mbak Sadewo guys. Sadewo akan membahas lebih rinci mengenai energi guys. Ya, kalau Papa Bos ya akan membahas lagi ya mengenai tua-tuanya. Kalau Mbak Sadewo akan lebih pada filosofinya daripada Kris itu guys ya. Nah, Mbak Sadewo memang kemarin telah menjelaskan ya syuting yang lalu telah menjelaskan energi tapi ya, ya belum puas katanya guys. Sekarang bersama Papa Bos ya akan lebih rinci. Oke, kita mulai Kris Naga Puspa guys. Kris Naga Puspa ya, turun temurun dari keluarga Papa Bos guys. Papa Bos peninggalan dari keluarga guys Papa Bos Rawat ya, hingga apa? Kris ini menjadi bersih kembali tadinya guys. Di sininya aja sudah hitam ya. Iya, kusam. Ini hitam kusam. Di sininya juga hitam kusam. Tapi Papa Bos sudah bersihkan guys. Jadi mungkin aku game. Luar biasa. Luar biasa game. Luar biasa kan guys. Ini jadi bersih lagi guys. Ini Kris Naga Puspa. Baik guys, bagaimana tampilan Kris Naga Puspa ini? Nah, ini tampilannya guys. Ini tampilan Kris Naga Puspa guys. Bapak jangkung, ya look 3 ya mbak? Ya, look 3. Ini dapur jangkung look 3, Kris Naga Puspa Kinata Mas. Ini emas guys, emas asli ini, emas ya. Terus ini juga emas guys, ini emas guys. Ini Mataram guys ya, ini Mataram, Mataram Islam ya guys ya. Karena apa Mataram Islam dari dia dari pendopo. Ini gagangnya ya, handle-nya guys, ini sudah pengaruh Islam guys, karena dulu handle yang belum terpengaruh Islam guys, seperti ini. Nah, ada yang berbentuk orang, ada yang berbentuk wajah, dan ini sudah pengaruh Islam, karena lebih sederhana, tidak berbentuk ya. Jadi, kalau dilihat dari rangkanya guys, ini dari Jogja guys, kayaknya Jogja, karena bedanya dengan Solo guys. Solo ini beda ya, Jogja ini Solo. Kris Naga Puspa, look Kinata Mas ya, ini look 3 ya, dimana di sini dalam Kris Naga Puspa ini guys, ini naga. Naga bermahkota guys. Naga bermahkota ya, memiliki mahkota. Terus buntutnya ini pendek guys. Ini pendek, berbentuk puspa atau bunga atau kembang. Puspa, bunga atau kembang ya mbak. Nah, ini ada ini ya, ada mahkotanya. Naga merupakan pengejawantahan atau filosofi naga adalah perkasa guys. Nah, naga
dengan mahkota itu menunjukkan bahwa keperkasaan, kekuatan, daya mahkota. Nah, mahkota berarti adalah kedudukan, guys. Yang diharapkan dari doa ini, filosofinya ya, doa dan harapannya untuk punya itu, guys. Bahwa lagi Trisna Gapuswa ini diharapkan orang yang memiliki adalah orang yang memiliki kekuatan, guys, daya, guys, juga nilai dan memiliki jabatan tinggi, guys, kemuliaan yang tinggi, mahkota lambang itu. Nah, terus ini puspa bunga, ini adalah lambang cinta kasih sayang, guys, kemakmuran, cinta kasih sayang. Jadi perpaduan antara dikdaya, sebuah kemuliaan atau jabatan, dan sebuah cinta kasih. Jadi diharapkan walaupun pemiliknya ini memiliki kehebatan, memiliki kedudukan, tapi diharapkan itu memiliki cinta kasih yang tinggi. Bener ya, Mbak ya? Cinta kasih yang tinggi. Cinta kasih yang tinggi, welas asih. Seperti itu, welas asih ya. Welas asih terhadap sesama, guys. Karena kembang itu melambangkan kelembutan, cinta kasih, ya enggak? Gitu, guys. Nah, dari loop 3 ini, dari 1, 2, 3, loop 3 ini melambangkan ya, pemilik ini, ya, dari filosofinya pemilik ini diharapkan mendapatkan perlindungan, perlindungan dari yang maha kuasa, selalu dilindungi, selalu diberikan kemudahan, guys. Tapi juga si pemilik ini harus bisa melindungi orang yang lemah, kira-kira begini. Harus bisa melindungi orang yang lemah, guys. Nah, ini kenapa kinata emas. Emas itu menandakan sebuah logam mulia yang sangat tinggi, nilai. Jadi pemilik ini tentunya bukan orang sembarangan di dunia, guys. Jadi begitulah Krisna Gapuswara. Kalau orang dulu biasanya kalau naga ini di mulutnya ada apa, ada kayak emas, tapi itu untuk apa? Untuk menghindari pengaruh buruk. Tapi insya Allah kalau ini turun temurun tidak ada pengaruh buruknya. Semoga tidak ada pengaruh buruknya ya, karena ini doanya doa baik, guys ya. Dan di sini juga emas, guys. Jadi ya, terus Papa Bos merawat Kris ini dengan baik ya, sehingga Kris ini tetap kokoh, bilangnya tetap utuh, kokoh, tangguh, utuh, sepuh, kata Mbak Sadewo, guys. Tapi di atasnya ini agak tipis sedikit. Ini pamornya beras utah ya, Mbak? Iya, beras utah atau udan mas, ya itulah untuk kemakmuran, guys. Kemakmuran, keberkahan ya, guys, ya, di dunia, guys, ya. Itu kira-kira, guys, ya, ini adalah Krisna Gapuswa. Boleh sekali lagi biar puas. Nah, guys, jadi Kris ini tidak melulu identik dengan mistik, guys. Nah, ini kalau guys pengen belajar mengenai Kris, ini bisa beli buku ini, guys. Fokus ensiklopedia Kris, dan ini fokus. Ya, ini bisa digunakan ya untuk belajar mengenal yang benda-benda peninggalan kebudayaan. Semoga bermanfaat Krisna Gapuswa ini ya, guys. Semoga guys semua ya, pemirsa semua ya, selalu diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, diberikan perlindungan oleh Gusti Allah Subhanahu. Sekian dari Bapak Bos, guys. Check it out, guys. Jangan lupa subscribe, like, and klik tombol lonceng dan komen, guys. Kembali ke Sadewo.
Rahayu, 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 salam kaya. Malam ini saya bersama Bapak Bos barusan tadi membahas sebuah peninggalan budaya yang sangat unik, sebuah agungan, sebuah piranti dari dulu para raja, para penggawa, para panglima. Ini adalah agungan para raja. Ini jangkung, ketiga pamornya Damas Rasputa. Ini buah pamor yang diharapkan filosofi daripada ini amin, rezekinya mambras, amin. Ini benar-benar kinatah emas dibalut dengan apik, dengan isoteri yang sangat-sangat luar biasa dari tiga unsur material, besi, baja, dan meteorit sempurna. Para sebuah mahakarya, dan kita sebagai generasi penerus jangan sampai peninggalan budaya, peninggalan sejarah ini jatuh ke tangan langsung dipandu oleh bangsa Dewa. Dan ini di gendongnya, ini juga di belakangnya, ini ada bunga-bunga yang cukup asik ya. Ini naga puspa ini sangat luar biasa. Ini adalah ageman turun-temurun dari keluarga besar Mbak Eka. Ini adalah sebuah pusaka dengan rangka yang menurut yang saya ketahui ini halaman ini dari Kacerbonan, Jawa Barat ya. Jawa Barat, Walikan. Ini sandangan Walikan. Ini besarnya dari emas. Dan ini adalah handle-nya, ini terbuat dari kayu tapi yang sudah membatu menjadi fosil. Jadi ini kalau dia mati, ini sebuah makhluk astral yang daripada yang membuat ini diharapkan memberikan aura yang sangat-sangat mistis ya, sangat eksotis. Dari samping seperti orang sedang semedi. Coba dilihat ini kayu tapi yang sudah membatu. Dari sandangan Walikat ini sesernya emas. Ini adalah patrem ya, karena panjangnya hanya beberapa senti. Yang pakemnya ini jimatan. Ini adalah sangat sepuh. Ininya gonjonya iras ya. Iras artinya langsungan, tidak tersendiri, tidak terpisah. Gonjo iras. Ini mempunyai pamor lintang kemukus. Pamornya ini lintang kemukus. Ini keris zaman kebudan ya. Jadi pertama kali orang membuat keris ya ini sepuh banget. Kemudian di era berikutnya sampai era kemerdekaan kesini. Ini dalam pembuatan ini
lampu itu kesannya sangat-sangat sederhana, tapi filosofinya adalah sangat bagus. Lintang Kemukus berarti orang yang mempunyai ini diharapkan sebuah mendapatkan sebuah wahyu, mendapatkan sebuah pemikiran, orang menjadi pemikirannya menjadi dewasa, pemikirannya menjadi seorang pemikir yang handal. Ini sangat sepuh banget, sangat sepuh banget. Dan auranya ini masih terasa sirullah. Ini dingin banget kalau dirasakan dengan hati, dengan dibacakan sirullah ini terasa dingin. Sirullah terasa kayak ada anginnya, terasa dagingnya, auranya bagus banget. Dan apa ya, keris ini memang diciptakan sangat-sangat sempurna banget, ini semata-mata karena keseimbangannya yang sangat-sangat luar biasa. Coba untuk ini pamornya dipilih, diharapkan filosofinya yang punya ini rezekinya kayak bumi, milik terus, ober terus. Ini awalnya sangat bagus. Cikal bakal keris Kabudan Pandawa Cinarita era Sultan Agung, kemudian era Mataram, sangat sempurna sekali. Ini pamornya cukup bagus sih, Satria Pinaringan. Pamornya Satria Pinaringan. Luar biasa sepuh banget. Mereka sungguh luar biasa dalam membuat ukuran campuran tiga unsur menjadi satu mahakarya yang sangat istimewa dan mempunyai sebuah energi yang bisa memberikan positif kepada yang memilikinya. Rahayu, rahayu.